aja. Kan di rumah pacar juga orangnya cemburuan kan? Siapa? Pacar kamu. Jolemang, ya cemburuan jelas. Cemburuan kan? Jelas. Sama Renaga cemburu? Enggak lah, kan kita tahu kalau kita lagi syuting. Pengunjung datang tuh kita nggak enak sama ibu. Kamu tuh kerjanya nggak bener lagi. Aku tuh lagi sakit. Sakit? Sakit apa? Aku meriang. Meriang? Iya. Merindukan kasih sayang. Merindukan kasih sayang yang... Meriang. Orang lihat itu loh, sakit. Dia itu dari kemarin itu enggak cuma sakit badannya. Apalagi, Pak. Otaknya juga lagi sakit. Jangan gitu dong, Pak. Iya. Coba, Pak, periksa, Pak. Hah? Bapak kan dulu orang bengkel. Ini ditembel. Otak kamu bocor, Jal. Kan, ini pakai buat supaya enggak pusing. Iya. Coba deh, Pak, periksa. Angel itu, duh, udah gini aja loh. Kamu kalau ngerasa kamu... Tuh kan, tangan aku. Iya, keriputnya. Udah mulai-mulai deh, ya. Orang sakit jengkut. Oh iya, iya, iya. Ini karena kedinginan ya? Kamu meriang. Meriang banget. Kamu flu. Kamu batuk. Minum dulu nih. Aduh, iya, Bapak. Kamu Bapak gini aja, kamu gak usah khawatir. Di sini kan ada ini nih. Eh, sini nyirupi ah. Sini. Siapa? Kamu. Kenapa sih, Pak? Anak gadis dipanggilin mulu. Iya, gadis. Kamu kan lebih gede, lebih kuat dari Angel. Apa hubungannya, Pak? Ya, badan kamu lebih gede, lebih kuat. Ini kan lagi sakit, kamu harus jagain teman kamu sendiri dong. Nggak bisa dong, Pak. Bisa. Masa semuanya aku, Pak? Nggak semuanya kamu. Tapi kan aku... ada teman-teman yang lain bisa bantuin. Aku kayak... Masuk.
keluar, aku nggak masuk, Kak. Nular. Aku mundur alon-alon mereka sadar aku sopo. Mau ngerti golei pas hatimu perih. Yang megang ini, yang megang ini. Kok nggak nyanyi? Kok nggak nyanyi, Jack? Kok nggak nyanyi? Kan aku lagi flu. Ya nyanyi kayak tadi. Nyanyi. Gitu. Gitu. Ini Ben emang gitu nih, Ben nih. Tau deh. Kamu emang sakit beneran, Jack? Iya. Coba kamu. Aduh. Aku kayak kedinginan deh. Hah? Aku mulai kedinginan. Kedinginan. Iya. Iya, aku butuh. Udah. Kak. Masa ada orang dijaketin doang gini banget? Enggak. Aku meriang kayaknya. Iya, sama-sama. Udah gak kedinginan lagi kan? Enggak, aku udah gak kedinginan. Udah gak kedinginan. Iya. Yaudah, aku balik lagi ke situ ya. Iya. Tenaga! Apa yang telah kamu lakukan dan perbuatan dengan dia? Kamu sungguh tega. Sungguh teganya dirimu, teganya. Udah kebanyakan. Apa yang kamu lakukan tadi, Renaga? Aku melakukan apa dengan dia? Aku susah payah membuatkan ini. Aku izin kepada komandan, tapi kamu enak-enakan sama dia ya. Gak enak-enakan, memang aku enak beneran. Ngapain cuma ngasih jaket aku bayar aja karena dia kedinginan. Iya, dia kan lagi sakit. Apa sih kamu gitu-gitu? Dia lagi sakit. Enggak ada apa-apain. Oh, udah. Enggak, kamu tampar aku. Aku cuma ngasih jaket aja, dia tadi kedinginan terus dia lagi sakit. Bener ya kamu kata Atap. Kamu kok jadi Atap playboy? Sih? Oh iya, kamu playboy, aku enggak suka lah. Atap yang playboy. Hei, udah. Gia, kamu udah jelas pilih aku yang pasti buat kamu. Yah. Jangan pilih Renaga. Hah? Membayangkan masuk lagi. Betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Nah gitu masa kayaknya. Pemirsa, akhirnya saudara kandung ini bertemu juga. Mereka adalah saudara yang telah lama hilang. Backson sinetron. Bukan saudara kandung. Iya, bukan tali kasih. Tapi kan ini ceritanya dia lagi sedih. Oh gitu. Tanta nyanyi jadi horor. Oke, enggak ih. Kumandangi. Sebentar deh. Tapi kayaknya Gea tuh beneran baper ya. Ngaku aja. Jangan bahas masalah pribadi di sini dong, nggak enak. Ih, jangan dibongkar-bongkar. Jangan, ini cuma acting doang. Emang adegannya tuh ceritanya nanti tuh Angel kan sakit. Ya, terus. Renaga tuh nolongin. Nah, Ya kan aku juga skripnya begitu. Gak ada. Gak, gini. Tanya. Enggak, tapi dia kayaknya menyimpan perasaan ya. Terus orang kayak, ih, lu. Enggak. Lu bilang gini, lu aja gini. Gea seruangan sama aku aja, sama Wika Salim. Enggak mau. Dia maunya seruangannya sama Renaga, sama Atap. Itu kan? Enggak, kalau pengen tahu nih, daripada kita bingung. Kalau pengen tahu isi hati sesungguhnya, gue panggilin temen. Panggilin temennya. Bang, Gea jujur. Bang Fer. Pegang mah jahat, Bud. Lu apa sih pegang-pegang, ah? Membayang. Jamet. Ada apa, Erdi? Iya, makanya. Kenapa? Waduh. Ada apa ini? Ini Bu Angel. Kenapa? Merebut Renaga. Angel kayak pengen tahu. Dia tuh baper masa sama Mas Ferdian. Baper sama orang gimmicknya begitu beneran sama Renaga. Enggak, kamu tuh kayak
Saya beda tahu ekspresinya orang lagi main sketsa, ekspresinya sama orang yang beneran itu beda. Lagian Gea belum waktunya masuk udah masuk kayak cemburu banget di awal deh. Iya. Emang aku disuruh di belakang. Tapi kan tadi harusnya masih ada Renaga benerin sepatunya Angel. Apa enggak? Masih ada. Ada Anang main. Masih ada. Tenang. Mas Ferdian gak jujur. Gak jujur. Bikin jujur deh, bikin jujur. Kalau gue bikin jujur sih gak bisa. Cuma orang itu kan punya ada gesture ya, bahasa tubuh. Bisa dibaca itu bisa orang itu benar atau enggak, jujur apa enggak, itu bisa kelihatan. Oke. Okay. Nah caranya kalau bagi orang awam, nah gue bantuin bikinnya gini. Gak, orang mau jujur atau mau bohong itu mah hak semua orang kan ya. Iya. Cuma gak tahu kenapa, khusus kali ini buat gue ya. Gak tahu kenapa kalau bohong, Gea tiba-tiba goyang itik ya, joget itik sambil jalan-jalan ke depan. 1, 2, 3, kalau bohong, refleks. Tapi gak pernah bohong kan, Gea? Apa? Ya kamu kan sama orang kan kalau suka, enggak kan? Yalah, aku mah kayak gitu orangnya kalau misalnya lagi syuting, beneran. Gak boleh kayak gitu, Jola nonton. Tanyakan. Kalau misalkan sama Renaga, kamu gak ada masalah hubungan apa gitu? Masalah hubungan ya, kamu gak ada cinta-cintaan ada gitu, kepikiran kan, dikit gitu kali berjalan. Enggak lah, gila masa aku kepikiran. Sini lagi ngomong ya, tapi aku penasaran tiap kali briefing kamu kan dekatnya maunya Renaga mulu. Mau deket Renaga mulu? Enggak. Ya sini Ge, jangan jalan-jalan kesini aja. Gen, ih, emang anak-anak itu gak ada yang pro sama kamu. Mereka itu gak ngerti, kamu kan biasa aja kan emang sama Renaga. Iya, kan? Kenapa? Syuting-syuting, profesional aja. Kan di rumah pacar juga orangnya cemburuan kan? Siapa? Pacar kamu. Jol emang, ya cemburuan, jelas. Cemburuan kan? Jelas. Sama Renaga cemburu? Enggak lah, kan kita tahu kok kita lagi syuting. Udah jelasin ke dia. Tapi jujur deh, Renaga sama pacar kamu yang pemain bola cakepan mana? Jola lah! Jola! Gak ngadi! Lu gak cariin Jola masa? Gak ngadi ya? Gak ngadi! Jola lah! Cakepan jauh! Cakepan siapa? Jola! Ini suka lucu anak-anak ya. Cakepan Jola ya? Dibanding-bandingin. Sini, kalau di DM sama Aga, seneng gak? Enggak, kan aku udah punya cowok. Kamu mas kak, ngadi. Aku udah jam punya Jola, mana mungkin aku bahas DM kamu, gila. Tapi kalau Renaga tiba-tiba nembak kamu gimana? Nyatain cinta gimana? Nyatain cinta ke kamu gimana? Kamu galau, nolak atau terima? Oh, enggak. Aku nolak? Jelas lah. Nolak? Karena kan aku udah ada Jola. Otomatis. Selingkuh lagi, gila aku udah janji ke Jola. Dia tipikal orang yang gak suka selingkuh dan diselingkuhin kan. Betul, kan? Karena sekarang aku udah janji kalau aku bakal setia gitu. Mendingan aku karena kemarin sempat bermasalah, jadi aku gak mau harus setia. Masa Angel bilang gini, enggak sih kalau aku ya jadi gay ya, aku akan pilih Renaga daripada Jola. Dia bilang gitu Angel. Iya gak boleh. Ih gantengan Jola tau. Daripada pemain bola, mantan kamu, pacar kamu. Ya Jola pacar aku ya gantengan Jola, masa... Agak sama Jola dibandingin. Cakepan? Enggak lah, cakepan Jola. Ge. Parah. Ge. Kamu kenapa? Kalau sebelum briefing, kamu suka makan bareng sama Aga ya? Enggak. Enggak ngapain, Pek. Ngaco ya Bu Ega, ngaco. Gosip. Fitness, gak fitness. Boleh. Fitness gak boleh bilang gitu. Fitnah. Oh, fitnah.